Silakan tertuju dalam hamparan singgasana biru yang berdebar pesona Nirwana Mandala. Seorang tokoh yang sangat legendaris dari negeri India, yang sangat dihormati, namanya Jawaharlal Nehru. Beliau mengatakan, kesuksesan biasanya akan datang kepada orang-orang yang berani berbuat dan jarang sekali menghampiri kepada para pengecut yang tidak berani mengambil konsekuensi. Konteksnya dengan sambutan kami, dari energi positifnya, ide yang cemerlang dan brilian telah melakukan banyak hal untuk kemajuan dan kejayaan musik Tarling Indramayu. Dari sederet karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi, dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu dalam belantika musik Tarling, tentu satu lembaga yang sangat kredibel dan independen, Dewan Kesenian Indramayu telah menganugerahkan satu penghargaan yang sangat prestisius kepada sang bintang kami, yakni sebagai penyanyi terbaik, sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, Aigen, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pantura, yang cantik dan seksi, Susi R. City. Lamun sintren kan diserawat karo duit. Kita enaknya dari gini, dari apa sih rame? Ya ampun, ya dari apa sih? makanannya disirah. Orang gawe. Hilang. Makanannya kehilang. Topong sintrennya hilang. Dari tuh anak elok, ya gue elok orang. Iya. Dari lo Tristo, siraku. Tristo. Kon gawe. Deng. Aduh. Masih ganteng-ganteng banget. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup kita bahagia. Jawab bu. Jawab barinem bang. Bokat be pada di artis ya Pep. Ya iya. Buruk kan Pep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
cubit lebak henes ya bu, ngaten ya. Aduh, biar mbak tuh gak kasih telepon. Insya Allah sing sampun jawab salamnya Susi. Moga-moga pada diparingi sehat waras panjang umur, amin. Amin. Sing pada ke rejekinnya KB, amin. Amin. Sing wong, wong apa kena? Wong karang daun KB. Pada dadi wong sugi, sugi KB. Amin bu. Iya amin. Kon ini bagus pada dari wong sugi Pepi. Bokat hajatan ku malatara harapan ndur kuburan ndur kali ndur tanggul ning bok mandi terima kabeh. Kon nene bakal hajatan nanggape Susi Arjeti manin. Emong larang. Aduh. Pakai du. Aja larang-larang. Murah. Tidak apa. Bocah pidak. Hei mau nanggapan gua naregana rupa bocah apa? Ya iya naregana rupa. Ya kita gak lagi masih gelaran kelas sama murah. Ya murah. Kirmau. Ya bu. Kirmau lampu bayar telung truk. Telung truk. Terus. Ana apa pak? Komplit sandiwara. Ada wong edane. Ayo. Ada wong edane. Ana wong edan. Ana sintrene. Sintrene apa gede? Anak buta nih, kau beri anak buta nih. Aja, ngomong anak buta nih, bokat kayak lagi nggak tahu. Lama. Anakin mah. Siapa anjang buta nih? Buta mah, bokin mah. Oh. Iya. Bisa, abaikan. Ya, di skip saja. Karena ini bahasanya kurang nyambung saya dengan dia karena beda ini, pandangan. Beda-beda usia. Rang sing enom, kusi tua. Enom pidah. Siro, saking gini, pada kering kibu, kena ngadepi serengeng ada di pada keriput. Bapak Tarmudi, Ibu Atin, disini dua hajat ya. Kinki panas wae menen ki insya Allah membakar lemak. Bokatnya wetengnya kempes. Temen orang mau. Ayatno Barinok Yanti sing lagi dipengantenakan insya Allah sing langgeng jodohe. Sing harmonis rumah tanggane. Amin. Bahagia lahir batinnya, sukses karirnya, sukses rumah tanggane. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Kus pepak rimeng dongane. Kanggo Senang Fahri. Iya Senang Fahri sing dihitan insya Allah kelak besar nanti jadi orang yang sukses. Anak soleh, cerdas, berprestasi, insya Allah jadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Amin. Kita anak harapan melaku kendri ya. Aduh, kok negegera yang sawerannya pribadi sih lo emang kainin. Ya. Lagunya apa pengantin? Ah, kok enggak tahu? Ya pengantin mah enggak. Ya, kok malah lagunya Susi apa, aku juga enggak tahu. Ya udahlah, ngirit barang Tarmudi. Aja. Kita koniku Bapak Tarmudi ini aku lagu apa. Pak. Ya Allah, siro gerobok. Kok pak, kok sabar? Turun nembang-nembang aja disuruh gorogokan, tong harus nyawir sang emaya. Kok pak, lagunya ngeringit bareng khusus kanggo penganten. Iya, wong rumah tanggaku diawali sing titik nol. Insya Allah nanti di angka 10 buat kedua mempelai. Yuk, seliri kang.